Syafi, pengurusi surau tak lebih. Pengurusi surau. Dia kemas banyak surau dia pengurusi. Jatuan kuasa surau, rakan dari RTM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita dapat sama-sama malam ni dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dah masuk 24 Syaban. Esok pun 24 jelah. Ini bermakna lebih kurang dalam hari ya. 5 hari ya. 5 hari adalah last day of Syaban. Lepas itu kita akan menyambut Ramadan. Pada hari Ahad akan datang adalah hari yang ke-29 Syaban. Dan sebahagian daripada hamba Allah akan mewakili hamba-hamba Allah untuk melaksanakan tugas wajib, iaitu melihat anak bulan. Tujuan melihat anak bulan adalah untuk menentukan awal Ramadan atau satu Ramadan atau dipanggil Fatih Ramadan. Kita tidak boleh menetapkan satu Ramadan dengan melihat hari bulan. Kalau tengok hari bulan, semua orang boleh tengok. Tetapi kita wajib menetapkan satu Ramadan dengan melihat anak bulan berdasarkan tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa dari kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Nabi kata, berpuasalah kamu dengan sebab melihat anak bulan. Sambutlah hari raya dengan melihat anak bulan. Dan sekiranya tidak kelihatan, sempurnakanlah bulan Syaban jadi 30 hari. Tu cerita lah tuan-tuan. Jadi pada petang 29 ni, sebahagian daripada yang pihak berwajib lah kata senang, akan melihat anak bulan. Kalau nampak, esok puasa. Kalau tak nampak, esok raya. Raya. Esok tak puasa lah. Boleh makan sehari lagi. Tapi nampak tu nampak tak mana. Kata tengok di Pantai Aceh, tengok-tengok tak nampak. Adakah esok ni tak puasa? Tak juga. Kerana dalam Malaysia ni tuan-tuan, ada 29 stesen yang digazetkan untuk melihat anak bulan. 29. Banyak ke sikit? Banyak. 29 tu satu duduk di Pulau Pinang, satu duduk di Perlis, tiga duduk di Kedah, satu duduk di Perak, tiga duduk Selangor, satu duduk Melaka, satu duduk Negeri Sembilan, Johor tidak tahu berapa. Mana terlupa. Pahang pun beberapa, Terengganu pun beberapa, Kelantan beberapa, Sarawak beberapa dan Sabah beberapa. Campur semua 29. 29 stesen melihat anak bulan ni berada dalam satu muka bumi berbentuk jantung pisang. Sudah. Malaysia. Dalam Malaysia ni kalau kita tengok satu nampak, tang lain tak nampak, dikira hukum nampak itu dihukum pada semua negeri-negeri dalam Malaysia. Ni hukum pekah. Kalau kita mengaji pekah ni kata, negeri yang berhampiran dengan negeri yang nampak, hendaklah berpuasa atau hendaklah berhari raya kalau tengok anak bulan Syawal. Jadi tuan-tuan, hak ni tersaduk penimpala lah. Tuan-tuan petik TV3. Dia kata puasa. Dia kata puasa lusa. Tapi tahun ini tuan-tuan,
anak bulan Ramadan dijangka kelihatan. Jadi jangan berasa risau, jangan berasa gabrak. Kenapa mudah semudah itu kelihatan? Bukankah tahun lepas tidak kelihatan? Jadi terima saja hakikat. Jika kelihatan diisytiharkan besok ni puasa, kita berpuasa. Itu statement awalan. Yang keduanya tuan-tuan, ni nombor ni sementara nak ingat, lagi lupa tak ada nombor lah. Yang kedua tuan-tuan, Ramadan ni dia ada gelarannya. Kerana dia bulan yang istimewa. Di antaranya Ramadan dipanggil Ramadan Karim. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Karim tu makna yang mulia. Kenapakah Ramadan dipanggil Ramadan Karim, Ramadan yang mulia? Kerana di dalam bulan Ramadan banyak pengisian-pengisian yang boleh memuliakan insan-insan yang berada dalam bulan Ramadan. Ibadat-ibadat malam, tidak kurang juga ibadat siang, jika dilakukan oleh hamba Allah, maka mereka akan jadi mulia. Bila Ramadan yang mulia, insan-insan yang berada di dalamnya, mereka juga mulia. Tetapi bukan semua insan-insan itu akan mulia, kecuali mereka yang inginkan mulia. Siapakah yang ingin kemuliaan? Iaitu orang yang menyambut Ramadan dengan penuh kerinduan, menyambut Ramadan dengan penuh semangat, menyambut Ramadan dengan penuh keimanan. Mereka ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila tiba bulan Ramadan digalakkan mengucap tahniah antara satu sama lain, bahkan dapat pahala kalau kita ucap tahniah. Tuan-tuan duk sambut Ramadan hak lepas-lepas duk ucap tahniah. Ucap tahniah tak? Oh, gi. Macam mana cara nak ucap tahniah? Main Ramadan, tahniah. Awak, Ramadan. Ingat kot dia naik pangkat. Tahniah, awak. Betul apa? Yang boleh pindah. Kawan tu, tak ada tanya, jawab terus. Tahniah, dia tak ada lagi. Awak, bini aku tak pernah lagi. Dia ingat tahniah pasal dapat anak. Tak. Tahniah tentang ketibaan bulan Ramadan. Macam mana cara kita nak ucap tahniah? Kalau kita kata tahniah, awak Ramadan. Tak pernah orang kata tu kan. Jadi lebih kurang macam ni lah. Ni tradisi orang Arab. Bila jumpa orang, kata Ramadan Karim. Tu cara ucap tahniah. Bila jumpa orang, Ramadan Karim. Kita yang diucapkan begitu, jawab tu, Allahu Akram. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Kita jawab Allahu Akram, semoga Allah memuliakan. Allah memuliakan Ramadan, memuliakan hang. Jawab begitu. Kalau kita tak erti bahasa Arab, cakap Melayu, minta apa? Ramadan Karim, Ramadan Karim tak erti bahasa Arab tu. Ramadan yang mulia, jawab semoga kita dimuliakan Allah. Semoga kamu dimuliakan Allah. Kalau lagu tu pun tak mau nak kata, kata apilah, saya tahniah lah. Tahniah lah, awak selamat menyambut Ramadan. Sama-sama kita menyambutnya. Okey lah tu, daripada tak kata langsung. Betul? Jangan orang kata macam ni. Selamat menyambut Ramadan, sambutlah seorang-seorang. Itu mana dia tak kasih. Dia tak kasih bulan Ramadan, mana dia tu bakal tidak mendapat kemuliaan pada bulan Ramadan. Yang kedua tuan-tuan, Ramadan ni dipanggil Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan yang diberkati. Kenapakah Ramadan dipanggil Mubarak yang diberkati? Kerana di dalam bulan Ramadan tu penuh keberkatan. Dan keberkatan tu akan diperoleh oleh orang yang diberkati. Iaitu orang-orang yang menghidupkan Ramadan. Apa makna keberkatan atau barakah? Mana dia? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bagaimanakah bulan Ramadan bulan bertambahnya kebaikan, bulan bertambahnya keberkatan? Banyak tuan-tuan buktinya. Nombor satu, bulan Ramadan berkat.
kerana pada bulan Ramadan insan-insan yang berada di dalamnya mendapat pahala yang banyak. Pahala tuan-tuan, Allah tak sangka-sangka punya banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kembali berkat tadi. Dalam bulan Ramadan penuh keberkatan. Apa keberkatannya? Nombor satu, pahala banyak. Pahala banyak ni ada dua pattern yang Allah Ta'ala bagi berdasarkan apa yang Nabi beritahu kepada kita. Yang pertama tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan kalau buat amalan sunat, Allah bagi pahala macam melakukan amalan wajib. Mana kalau kita sembahyang sunat, pahala yang kita dapat tu macam kita sembahyang wajib. Kalau kita sedekah, dapat pahala macam memberi zakat. Kalau kita buat umrah, dapat pahala macam mengerjakan haji. Lebih kurang itulah. Dan kalau kita melakukan amalan wajib, maka pahala digandakan oleh Allah 70 kali ganda. Itu bulan pahala, itu kebaikan. Yang kedua tuan-tuan, kebaikan bulan Ramadan ni keberkatan, iaitu rezeki melimpah ruah. Rezeki banyak tuan-tuan bulan Ramadan. Rezeki dinikmati oleh orang kaya, rezeki dinikmati oleh orang miskin, rezeki dinikmati oleh orang lelaki, rezeki dinikmati oleh orang perempuan. Yang mengagihkan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan saya bimbang bulan Ramadan rezeki banyak tu. Pergi di bazar Ramadan tu dia di bazar Ramadan tu rezeki mai untuk orang kaya, peniaga-peniaga dia dapat duit keuntungan. Boleh beda belanja kaya. Orang yang duduk situ pun kadang-kadang duduk meraya-raya. Tiba-tiba ada orang kaya beli ayam tebu, bagi kat dia makan. Kadang-kadang tambah dengan ayam ketum. Tu dia, hebat-hebat macam tu. Kita main surau, kita pergi masjid malam-malam. Ada iftar, majlis buka puasa, rezeki. Ada orang kaya-kaya, dia main berkatun-katun. Yusuf Tayub. Dia letak di pintu surau, pintu masjid. Bakal ambil seorang kotak, rezeki. Ada orang main bayar zakat pada kita, kita pun ambil, rezeki. Kadang-kadang kawan tu hutang kita 20 tahun haram tak teringat nak bayar, tiba-tiba dia teringat pada bulan Ramadan, dia main bayar hutang ke kita, rezeki. Jadi rezeki ni cukup banyak pada bulan Ramadan sebab dia berkat. Yang ketiga tuan-tuan, keberkatan bulan Ramadan, Allah menawarkan pengampunan besar-besaran kepada hamba-hamba dia. Pengampunan besar-besaran kepada hamba dia di bulan Ramadan Allah bagi. Macam mana Allah Ta'ala bagi pengampunan? Yang pertama, kita kena minta ampun pada Allah. Yang keduanya, pengampunan diberi kerana hamba Allah bersiap sedia melaksanakan perintah Allah, amalan-amalan di bulan Ramadan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Dengan sebab kita buat amalan tu, di samping mendapat pahala, dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah. Tu nama berkat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kita puasa Ramadhan ni dengan penuh keimanan, bukan dengan penuh terpaksaan. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka Allah Ta'ala bagi pahala dan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu, dapat pengampunan. Lagi kita menghidupkan malam bulan Ramadan. Tak cepi nak berapa lepas semua ni? Mana tak cepi lah. Tak so berhenti lepas semua. Nah. 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 Okey. Kita buat ibadat malam dapat pahala dan dapat pengampunan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengqiyamkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Mengqiyamkan Ramadan. Apa maksud mengqiyamkan Ramadan? Iaitu
Dan ulama kata man ahya layalihi, orang-orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan. Siapa yang mengqiyamkan, membangunkan Ramadan. Maksudnya siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Macam mana cara nak bagi hidup malam-malam Ramadan? Ulama kata bi salatit tarawih. Cara nak menghidup malam bulan Ramadan dengan sembahyang tarawih. Ha, dengan sembahyang tarawih. Lagi wa tilawatil Quran. Malam bulan Ramadan tu dibaca Quran. Hiduplah malam. Lagi wa zikri, membanyakkan zikir. Wal istighfar, membanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Wa qiyamil lail, dan bangun pada waktu malam untuk buat ibadat. Ni dia panggil menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Artinya sepanjang bulan, kalau malam bulan Ramadan tu ada 30 malam, setiap malam kita menghidupkan dia. Menghidupkan setiap malam sembahyang tarawih, baca Quran, zikir, istighfar, qiyamul lail, orang ni akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pahala kerana dia melakukan amalan tadi. Tapi kalau orang-orang yang memampuihkan malam bulan Ramadan, macam mana cara memampuihkan? Tak buat benda-benda tadi. Lepas-lepas buka puasa, dekat dia sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Itu tak dipanggil menghidupkan malam bulan Ramadan. Lepas sembahyang maghrib, lepas itu rehat sat, lepas sembahyang isyak, tidur. Tidak pun pergi kedai tom yam, selain zik kandak, sembang sampai larut-larut malam, lepas itu balik tidur. Dia pergi makan sok. Itu dia tak panggil menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Itu dia panggil memampuhkan malam-malam bulan Ramadan. Macam mana orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan jenis selang-seli? Itu dia panggil apa? Jenis selang-seli, malam ni tak, malam esok hidup. Malam esok mampuih. Malam ni sembahyang terawih, malam esok tak. Dusa sembahyang, tulat tak, tungi sembahyang buyung tak. Itu dia panggil apa tu? Menghidup lah. Itu dia panggil menghidup dan memampuihkan malam-malam bulan Ramadan. Istilah saya dia panggil melilapkan. Tu lilap. Lampu signal. Lampu signal lip nyala, lap padam, lip lap, lip lap. Siapa-siapa yang jenis lagu tu selang-seli, dia telah melilapkan malam-malam bulan Ramadan. Orang yang selalu melilapkan malam-malam bulan Ramadan, lama-lama dia akan melupkan. Lup mampu terus ya. Dia tak lama. Jadi pengampunan daripada Allah kita dapat apabila kita menghidupkan malam bulan Ramadan dengan buat ibadat-ibadat yang dinyatakan. Itu keberkatan. Dan keberkatan bulan Ramadan ada lagi apa dia? Apabila ada hubungan silaturahim. Silaturahim sesama kita bulan Ramadan, tuan-tuan, bertemu erat. Itu dah ada keberkatan. Kita main surau sembang oi. Pak abang alhamdulillah. Dia nak apa tau? Okey. Okey apa tau? Okey. Lama tak main surau. Ramadan lambat. Ni dah main ke main lah. Berapa lama nak main ni? Cadang sebulan. Lepas tu tuan paham lah. Dia kawan. Itu style lah. Dia hubungan rapat bulan Ramadan ni. Jumpa selalu. Jumpa di bazar Ramadan, jumpa di surau, jumpa di masjid, jumpa di tempat ilmu. Dan rapat pula hubungan sesama manusia ni. Orang miskin cari orang kaya, orang kaya tunggu orang miskin. Betul eh? Duda mencari janda. Dia buat apa saya tak tahu. Itu bulan Ramadan. Orang berzakat mencari penerima, penerima menunggu pembayar zakat. Begitu lebih kurang. Itu dua gelaran pada bulan Ramadan yang saya sempat sebut pada malam ni. Itu Ramadan Karim dan Ramadan Mubarak. Berikutnya tuan-tuan dan puan-puan, bila tiba bulan Ramadan, ibadat induk adalah puasa. Tak ada makna Ramadan main tak puasa. Betul? Tetapi puasa mesti puasa yang sebenar. Kalau puasa lebih-lebih kurang tak mau. Imam Ghazali dia bagi puasa kepada tiga jenis. Yang pertama dia panggil puasa awam atau puasa umum. Puasa awam ni
hanya sekadar tak makan tak minum di siang hari. Itu saja. Mayang dok, dedah aurat, membawang atau membuang. Saya baru tahu sehari dua ni membuang. Orang kata menentang apa rupanya. Oh, saya tanya pula, membuang besar ke membuang putih? Dia orang membawang tu kita kata ke orang. Oh, pasal apa bezanya sesi siang bawang tu mudah nak kata ke orang. Tu dia panggil membawang. Satu hari nanti mungkin dia tukar istilah lain pula. Mungkin dia mengkoti orang. Kita tak tahu lah. Tengok ke depan lah. Ha. Jadi ada orang dia puasa saja lah. Haram tak boleh apa. Ni puasa awam. Pahala terlangsung. Pasal apa? Dia hanya tak makan, tak minum. Di siang hari. Ibadat Allah yang lain dia tak buat. Mayang tak, apa pun tak. Mulut dia mengatal pagi sampai petang. Mencarut, maki, hamun, jerakah. Dan seumpamanya. Mata dia liat, tengok habis. Kalau tengok kapal terbang tak apa. Tapi dia tengok halang kapal terbang tu. Haa, tu masalah dia. Telinga dia mendengar benda-benda yang maksiat. Akhirnya, puasa dia tak boleh apa. Kam min sa'imin, laisa lahu min siyami, illa al-ju' wal-atash. Betapa ramai orang yang berpuasa, dia tak boleh apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Ha, tu cerita lah. Yang kedua, Imam Ghazali kata, puasa khusus. Kategori puasa yang kedua ni khusus. Iaitu orang yang tak makan, tak minum di siang hari, dalam masa yang sama, dia pastikan anggota badan dia tak buat maksiat, dan tetapi melakukan amalan taat. Ha, ini dapat pahala. Ini dapat pahala. Dan yang ketiganya, tingkatan puasa paling hebat, khususul khusus. Iaitu orang yang puasa, tak makan, tak minum siang hari, jaga anggota badannya tak buat maksiat, di samping melakukan amalan taat yang wajib dan yang sunat, dan hati dia sepanjang dia berpuasa tak terlintas nak buat maksiat, maka dia dapat apa nama pahala puasa khususul khusus. Ini puasa para nabi, anbiya, mursalin, siddiqin dan orang-orang yang soleh. Ini mereka minta saya melancarkan dana Ramadan. Jadi tabung kau lah kan. Tu kira lancar dah tu. Salah tuan-tuan, tak ada lancar juga lah. Oh, baik, tak apalah. Ni tak apa, pelan-pelan saya dengan ini melancarkan dana tabung Ramadan untuk surau tuan-tuan pada tahun ini. Jadi siapa yang ada duit letakkan di dalam tabung, yang tidak duit tak apa, buh kemudian. Pelancaran lah malam ni. Pelancaran tu makna bukan mesti bagi semua malam ni. Nanti bagilah siapa yang malam ni boleh buh 10, buh 10. Kalau terlupa, qada balik 30. Lebih kurang tu lah. Sekejap saya akan hurai bab-bab duit dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi tuan-tuan, puasa kita ni, kita kena puasa yang hebat. Kita kena puasa yang hebat. Puasa yang bagi dapat pahala. Jangan sia-siakan puasa kita. Orang berlepar, kita berlepar. Orang berdahaga, kita berdahaga. Orang berpahala, kita berdosa. Nak buat apa? Biarlah kita berlepar, berdahaga, tetapi kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Puasa ni dia bermula bila? Puasa tu apa dia? Dalam istilah fiqh ni, yang kata puasa tu al-imsak an syahwatai al-batni wal farji min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang kata puasa tu menahan diri daripada memenuhi tuntutan syahwat perut dan kemaluan. Daripada memenuhi tuntutan syahwat perut dan kemaluan. Perut artinya daripada makan minum, kemaluan mengadakan hubungan seks. Kita kena tahan diri. Bila nak tahan diri ni? Min tulu'il fajri, bermula daripada terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sehinggalah terbenam matahari. Tu waktu kita nak tahan diri. Tak boleh makan, tak boleh minum dalam tempoh itu. Tidak boleh mengadakan hubungan kelamin. Kalau mengadakan hubungan kelamin, bukan dekat batin puasa, kena bayar kafarah lagi tambah. Di sambil qada. Okey lah. Ada soalan-soalan nakai bagi apa nama penggemar seks tegar. Oh, jadi begitu. Penggemar seks tegar. Dia tagih atau ke mana tu. Dia tanya ustaz.
boleh tak kita buka puasa tak makan apa, terus mengadakan persetubuhan. Hang nak baca doa apa? Takkan Allahumma lakal sum tu. Hatu kan dia panggil buka puasa. Hatu dia panggil buka kain. Dia duduk lak mentera tu. Soalan dia tak buat lah, cuma dia tanya soalan. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Hubungan kelamin hang tu tidak menyebabkan kena kafarah sebab dalam masuk tu puasa, tapi hang tak dapat pahala buka puasa. Pasal hang tak buka puasa. Hang buka puasa. Jadi hang kena, hang tak tahan terang mana pun, habis-habis tak ada pun, hang buh hizut tayuk dalam mulut. Tekat bulan mulut, tak makan lagi, tak betul apa tau, duduk tu. Elok-elok omong, rup telan, apa tu, pergi buat, tak apa. Lebih kurang tu lah. Tu kira luk lak. Tapi hebat ambil lah. Kalau hang tak tahan sangat, hang jenis, hang duduk kawasan temperature tinggi, 54. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Kita tuan-tuan, dalam kita puasa ni, nak jaga elok-elok. Kadang-kadang kita duduk kalit. Kita buat benda-benda yang boleh batal puasa kita. Kita duk kata puasa kita sah, rupanya tak, tak sah, nanya kita. Okey, apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita? Apa dia? Ada 6 semua. Ada 6. Nombor 1, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, batal lah puasa, sengaja. Tapi kalau kita makan tak sengaja, tak batal. Makan tak sengaja artinya lupa, tak batal. Dia terlupa kata dia puasa, dia makan. Walaupun dia makan nasi kandak, dua pinggan, tapi kerana dia lupa, tak batal. Tak batal. Tak batal. Dia awal Ramadan. Awal Ramadan dia pun rajin pergi surau lah. Kita kena pergi surau atau pergi masjid ikhmat. Kita awal Ramadan ni kita kena pergi semayang di masjid. Dia pun pergi semayang zuhur di masjid. Semayang zuhur di masjid. Ni ambil orang tua lah, ambil tuan. Dah pencin lah. Tuan pun pergi semayang zuhur di masjid. Habis semayang zuhur, dia balik lah. Balik, tuk duduk semayang zuhur. Tuk tu bini dia lah. Lepas tu dia dengar bunyi kelang-kelang di dapur. Dia tengok cucu duduk makan. Makan nasi gulai pala ikan. Pening punya. Cucu kata, tuan, main makan sendiri. Ha, elok, buka tuan. Dia lupa, dia pun makan. Makan pala ikan besar. Tuk tu buh. Beda nak buka puasa ni masak siap-siap. Tak kena pangat. Pala ikan besar. Beda anak-anak yang lain. Dia habis tengah. Nasi tambah 2 pinggan. Tuk habis mayang. Main tengok cucu lah. Cucu dia jah 2. Cik makan habis lagi. Main-main tengok. Tengok Tok Wan nak makan juga. Tok Wan tak puasa lah. Allah lupa. Lebih kurang tak lupa. Jadi oleh kerana terlupa, apa yang ada sikit-sikit tu luah pun habis. Besok. Jadi tak batal puasa walaupun makan 2 pinggan. Teruskan berpuasa. Sebab apa? Itu rezeki Allah Ta'ala bagi ke tak. Tapi kalau hak ada atas mulut tu kena buang. Hak dalam tak payahlah. Hak dalam tak kata apa. Dia main satu soalan macam mana kalau lekat. Lekat lah kena makan ayam. Duk tengah makan tu, tu bini tengok, tu orang tak puasa ke? Duk tu. Nak buat mana? Lekat. Omayak sahih batal. Pasal hang dah sedap. Tu maknanya cara dia jangan makan ayak. Urut. Tepuk sikit-sikit. Buat gitu. Mangkit lompat sikit. Lompat dapat tunggu buyung sikit. Lepas tu dia jatuh. Tu. Jadi kalau dia terlupa makan sampai kenyang pun, puasa dia tak batal. Yang batal sengaja. Lepas tu asak pergi mayang murid, mayang asak pula di masjid. Balik-balik asak, tuk duduk semayang asak. Pergi dapur tengok-tengok cucu duduk makan cendol. Cucu alim lah, ni hadiah satu, tadi dia dua. Tok Wan makan cendol, dia hirup 2 gelas. Lepas tu tuk main, tuk orang lupa lagi. Awak dia besar tu. Batal lah pula. Batal, pasal tekan nak lupa kau lah. Lupa sekali lah satu merapu tu. Baik. Jadi siapa yang makan kerana lupa, tersah, bimbang. Puasa dia tak, tak batal. Yang batal ni makan dengan sengaja. Satu. Yang kedua tuan-tuan, puasa batal kalau orang tu muntah dengan sengaja.
muntah dengan saya Kelantan. Ngajar tak apa. Orang nak kerja muntah ni orang perempuan. Contoh macam dia perut besar. Baru lekat perut dia. Keluar pergi. Tak ngajar. Dia tengok apa tau. Tak betul. Tak betul. Tapi lelaki dia pun teruk juga. Betul. Sebab dia sengaja muntah. Macam setengah orang dia naik bas panjang tu. Naik bas panjang. Bas konor tu dia muntah. Tak betul. Pasal tak sengaja. Tapi kalau sengaja, muntah, batal pula. Itu mod 2. Mod 3 tuan-tuan. Batal pula. Kalau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja. Pakai pump gun ke, pump gun ke. Keluar dengan sengaja, batal pula. Tapi kalau dia keluar tak sengaja, tak batal. Duduk tak duduk, keluar. Dia bini dia mati 7 tahun lah. Tak menikah lain, cari tak jumpa. Dia cari yang perempuan mak dia tak ada. Jadi yang mana tak keluar 2 tahun. Masuk bulan puasa tu. Terlampau banyak orang tak pernah keluar. Pai-pai mayang apa pai-pai mayang lohok dia keluar. Pancuk banyak. Botol air penuh. Orang tak apa ni yang mana. Betul apa tak? Tak betul lah. Tak betul. Betul apa? Aku kan keluar. Dia keluar lagi. Pasal apa? Duduk tak duduk keluar. 7 tahun simpan tak keluar. Lebih kurang maka tak betul pula, tak betul pula. Kalau dia apa tidak mengeluarkan dengan tangan tapi dia ada pikacau bini dia, dia picu bini dia, dia rabar bini dia, biurut-urut bini dia dengan sebab sentuhan tu, sentuhan tadi tiba-tiba keluar yang mani, maka betul pula, betul pula. Dia picu-cum lepas tu dia jadi tak tahu kok malam tu keluar yang mana ni? Batal apa tak ada? Kalau lebih sentuh bini dah. Macam mana kalau bini dah main sentuh dah? Bini dah main rabah dah. Mula-mula tak? Bini dia rabah. Dia pun jadi panas. Rabah-rabah tu keluar yang mana ni? Dia kata bini dah. Batal apa tak? Bini dah posa tu lah. Posa ha? Batal apa? Keluar yang mana ni? Bini kata, tengok yang mana tu lah. Oh, yang mana aku? Ha, batal ya. Hak dia lah. Bini dah juga lah. Ha, sebab dia merelakan bini dia pergi pegang dia. Akhirnya keluar yang mana ni? Maka batal puasa. Ha, tu 3. Yang keempat tuan-tuan, orang perempuan. Orang perempuan apa tak? Main haid dan nipah. Dia tengah puasa, main haid. Atau main nipah. Confirm batal puasa. Wajib qada. Walaupun datang haid dan nipah tu, dekat-dekat nak buka puasa. 7.25 nak buka puasa. 7.20 main haid. Allah sayang semua. Tetap batal puasa. Kena qada. No? Yang kelima tuan-tuan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Betul apa tak? Rongga terbuka apa dah? Ha, sebab apa nak? Ha, rongga terbuka ni lubang hidung, lubang telinga. Mulut rongga terbuka tak? Mulut tak. Tapi lepas pada rangkung ni bunyi huruf ha. Ha, ni rongga terbuka. Ha bunyi nak. Ha. Ha, lepas ha ni dia masuk. Jadi kalau dalam mulut kita, kita kulum benda-benda makan, tak betul apa tak. Tapi benda makan yang tak berayak lah. Ha, Yusuf Tayuk tu, kulum lama-lama dia berayak. Lepas tu orang tak betul apa tak. Tak betul yang tengok ada. Ayak kurma telan lama lah. Ha, itu betul. Ha, betul. Tapi kalau dia kulum, ayak boleh kontrol. Terutama kadang-kadang dekat buka besar kan. Dia kata bersegera buka apa tak. Sunat. Jadi kita nak ambil tu lambat. Jadi bus siap-siap dalam mulut. Orang teruk apa dah tu? Cakap dia takut telan. Lepas tu Mutera FM pun bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rup telan tu. Ha. Batal tak pasal dah? Tak. Dia bersegera buka apa tau. Sampai tak ada nak ni. Buh siap. Tapi dia pergi lulak. Ha. Nak? Jadi kita tu dah rongga terbuka ni telinga. Jangan duk korek telinga. Telinga apa tau? Ambil putih kapas. Duk korek telinga. Batal apa tau? Telinga kata, titik ubat. Batal apa tak? Titik ubat. Hidung kita, bosin, piang, piang, piang. Lepas tu ambil ubat seperti. Haa, lega tak bosin lah. Batal apa tak? Sebab rongga yang terbuka. Itu kena ingat tu. Ha, lagi baik. Lubang bawah. Lubang bawah. Dia panggil lubang apa? Dalbara. Dubur. Ni rongga yang terbuka. Yang nak buat minta ketahuan. Satu orang tua duduk bayar lepas. Dia demam korak. Pergilah klinik.
klinik doktor singgup. Pakcik apa sakit? Doktor tanya lah. Demam. Tak apa. Tak apa lah. Tak ada tenaga. Oh, tak ada tenaga demam. Doktor kata apa? Tak apa pakcik. Doktor kasi ubat. Makan sehari 3 kali. Pagi 1 kali, 2 biji makan. Tengah hari 1 kali. Malam 1 kali. 1 kali 2 biji. 1 kali 2 biji. Dia kata kat doktor apa? Tak boleh. Pakcik puasa. Lagi batal puasa. Doktor, oh itu macam tak apa pakcik. Pakcik jangan makan ubat. Doktor kasi ubat, tak payah makan. Pakcik ambil ubat ini, balik duduk dalam bilik. Jangan kasi orang tengok. Selak kain. Besok selak kain. Selak kain, pakcik bubuh pelan-pelan ke lubang bawah, jolok. Dia masuk laju, 1/2 jam boleh pecah peluh. Tara batal puasa, doktor kata lah. Tara batal puasa, doktor singgup. Tara batal puasa. Terima kasih doktor. Dia pun balik-balik. Buat hal doktor kata, dia lok masuk. 1/2 jam pecah peluh. Lepas tu main tenaga balik. Boleh pergi semayang asap. Di masjid. Kemas tak mutu. Balik-balik anak terkejut. Ayah sihat lah. Oh, alhamdulillah. Lega. Ayah makan ubat. Hei, mana boleh makan puasa. Sayang nak kota tua-tua ni. Antum macam mana ayah boleh lega? Ubat doktor bagi tu. Dia suruh jolok ke bawah. Jolok sat 1/2 jam pecah peluh. Tu boleh pergi masjid tu. Batal apa tu ayah? Tak batal. Ayah tahu mana? Doktor apa? dia kau doktor singgung membang. Doktor tu kan menjadi pekoh. Batal apa tu sebab dia rongga yang terbuka. Tapi kalau kita, ni saya cerita buat hukum lah ni. Kalau kita titik ubat dalam mata, batal apa tu? Tak. Pasal mata bukan rongga yang terbuka. Ada orang tanya, ustaz, tak terbuka punya, saya titik ubat mata ni, emo ke apa, air-air, pai-pai titik, dia masuk main langkung. Tentu bisa lah, ubat mata. Rasa je langkung, payah semua lah. Bila langkung, dia lepas huruf H ni, benda-benda duduk dalam langkung, batal apa lah? Batal apa lah? Jawab dia tak batal. Pasal apa? Walaupun ubat tu ada dalam langkung, cara kita orang masuk, bukan kot dalam langkung, kita masuk kot mata. Mana kita nak tahu dia nak pergi tu? Maka tak batal pula. Sebab tu orang yang duk cucuk-cucuk bulan Ramadan ni demam kora ke demam penyu ke. Cucuk ni tak batal pula. Orang nak buat dialisis. Dia cucuk ni. Bukan rongga yang terbuka. Tak batal pula. No. Orang yang buat derik ayak. Tak batal pula. Dalam bulan Ramadan. Terserah duk bimbang. Orang yang cabut gigi. Tak batal pula. Dia terkeluar darah ni. Sebab gigi ada duk langkung. Kalau dia masukkan besi hati buat gigi tu dalam rongkong, gigi dah ni, hati batal pula. Tapi kalau gigi duduk atas kerusi, cabut. Batal lah pula? Tak, cabut lah. Ada seorang sikit lagi, doktor nak cabut. Tak boleh. Batal pula. Tapi lagi sakit, mampu habis. Cabut lah, tak ada masalah. Baik. Dan yang keenam perkara yang membatalkan puasa ialah, apa dah? Kita berlebih-lebihan masa berkumuk ambil sembahyang. Dan semasa istinsyak masuk air hidup air dalam hidung. Kita ni kalau kumuk tu. Tak batal. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, tak apa lagi. Tapi dengan lebih-lebihan tu, air masuk langkung. Allah. Batal pula. Sama kita istinsyak buat air dalam hidung. Sikit-sikit sebab kita tutup. Mana air? Tak ada apa dalam. Maka batal puasa kita. Itu 6 perkara yang membatalkan puasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni kita nak menyambut Ramadan. Ramadan ni bulan pahala. Kita nak buat pahala banyak-banyak. Maka macam mana cara nak buat tuan? Nombor 1. Ni saya cerita garis panduan ni. Buat. Tak buat. Buat. Nombor 1 tuan-tuan, pahala banyak ni. Rajin-rajinlah beri sedekah dalam bulan Ramadan. Rajin-rajinlah beri sedekah. Kerana sedekah dalam bulan Ramadan dapat pahala macam bayar zakat. Pasal apa? Pasal Nabi kata, amalan sunat bulan Ramadan diberi pahala seperti melakukan amalan wajib. Sedekah tu sunat, zakat tu wajib. Mana siapa beri sedekah macam beri zakat. Alangkah baiknya kalau sedekah bulan Ramadan itu dijadikan amalan harian. Kita duduk kawasan apartmen ni nak pergi cari orang susah payah.
senang saja sedekah dia, memang terawih dalam surau ni, sahabat je tengok kuasa surau ni, adakan tabung, tabung tu kalau boleh tersedubuh melekat di dinding. Orang masuk kadang-kadang dia tak nampak, keluar pun kadang-kadang tak nampak. Tabung tu kalau boleh tak atas soh ni, setiap gerak di masjid tu, lepas bagi salam yang asyar, tabung pun bergerak. Ha, jadi peluang mendapat pahala sedekah setiap malam bulan Ramadan. Jadi kalau tabung bergerak tuan-tuan, kita tengok jangan kita senyum. Senyum bukan boleh depan tabung. Senyum ni depan orang boleh dapat pahala. Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, dapat pahala. Di hadapan wajah orang boleh dapat sedekah, bukan senyum depan tabung. Bukan Nabi dah tabassumuka fi wajhi tabungka, dia tak kata begitu. Ha, jadi tabung mai setiap malam bulan Ramadan tuan-tuan sahabat ni buat. Hak ni hak pelancaran lancar. Hak amalan harian boh. Kita main-main terawih. Orang untuk imam bagi salam main asya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil-sambil duduk diri tu tolaklah tabung. Bubuhlah RM1 ke RM5 pun suka lah. Yang penting tiap-tiap hari ada sedekah. Sebulan kita lah. Kita pun banyak-banyak pun rumah bayar main sebulan. Oh, semua ya lah. Ha, tak apalah. Bubuhlah tabung tu RM1 ke RM2. Sebulan kan kita tiap-tiap malam ada sumbangan. Kawan-kawan surau kita ni adalah apa nama dia punya dana dia. Ha, boh tu sedekah. Di samping itu carilah orang-orang yang memerlukan juga. Kalau kita cari kawasan apartmen ni tak ada, takkan kita tak keluar. Siapa duduk lah apartmen tak keluar tu? Takkan tak naik jambatan Pulau Pinang, takkan tak pergi Tanjung, takkan tak pergi Bayan Lepas, takkan tak pergi Merkit. Maka di situ kita boleh berjumpa orang untuk memberi sedekah. Hak harian ni tuan-tuan, hak malam-malam ni, hak lama-lama sekali tak apa lah, terjumpa orang susah 2-3 hari sekali, hak bagi sedekah dia. Dan ingat tuan-tuan, sedekah pada bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, tidak hanya terbatas kepada duit. Apa saja yang bernilai, kalau kita bagi sedekah. Kadang orang sedekah barang mai, kadang-kadang dia sedekah buah-buahan, kadang-kadang dia sedekah beras dan seumpamanya. Jadi contoh macam ni lah, saya bagi garis panduan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi market bulan Ramadan, market bulan Ramadan ni dia jadi macam pesta ikan dan daging tu. Pakat beli, betul tak? Ha, makan sedap-sedap. Jadi kalau kita nak pahala, tapi market tengok-tengok ada orang susah, kita sedekah lah benar makan kat dia. Kalau tak bagi duit kat dia, ataupun bagi duit kat dia suruh dia beli, tapi takut bagi duit dia tak beli, kita beli bagi kat dia. Apa yang kita beli bagi kat dia tu adalah sedekah. Ha, tengok orang susah, tengok dia beli udang kecil, udang kecil. Lepas tu tengok, walau udang kecil dah, dah lah udang kecil, plastik kecil lah tu. Tengok, Sat, ada apa pakcik? Yang beli udang berdek tu, RM5. Awak sikit ingat, cara RM5 lah. Awak kecil, hak besar, sebab nak jual RM5. Awak tak beli hak udang sekilo RM50. Dia kata tak ada duit. Pasal apa orang tak ada duit? Sebab saya susah. Pasal apa orang susah? Sebab saya tak ada duit. Ni, ha, hang bisa makan nak udang besar? Tak bisa. Takkan tak bisa? Dia tengok orang makan. Ha? Orang tak pula. Main ni, tarik dia main dekat orang jual udang. Habang kat orang jual udang. Hang timbang 2 kilo. Udang besar. Sekilo 50. Timbang 2 kilo. Dia timbang 2 kilo. Bayar duit 100. Bagilah ni kau sedekah kan udang. Hang balik makan dengan anak bini hang. Tapi buka besar makan-makan lah. Eh siapa besar? Ha, makan sedap-sedap. Malam pergi main terawih. InsyaAllah abang. Dia pun masih abang saya semua hidup tak pernah jumpa orang macam abang. Tak pernah jumpa orang macam abang. Bagi kau macam mana ni? Sedekah. Sedekah udang. Ya. Masih lah mudah-mudah murah rezeki abang. Mudah. Tak apa balik makan. Ha, tu kita dapat pahala. Kerana memberi sedekah pada dia udang. Dia lalu Ustaz, dia petang balik. Abang, abang, abang. Awak ada apa lagi? Nak tengah sikit? Tengah apa? Esok abang main pula. Oh, tengah pula. Haa, kata. Haa, tu kerana kita memberi sedekah. Banyak ruang-ruang kita beri sedekah ni. Tuan-tuan. Jadi, berbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Tapi sedekah benda-benda yang boleh dapat pahala. Jangan cari benda-benda. Malam ni, yang ada benda. Tak nak. Haa, nah. Pakcik sedekah. Apa dah? Mocun. Tembak, puas-puas. Haa.
Itu dosa. Yang kedua tuan-tuan, ni amalan pada bulan Ramadan ni, dengar saya nak bahas. Buat ihsan kepada sanak saudara, kaum kerabat, sahabat handai, jiran tetangga. Digalakkan kita buat begitu, dapat pahala bulan Ramadan. Sebab tu siapa yang main bila kampung, tak tahu lah sini ada lah orang main bila kampung. Jarang orang apa nama banak main bila banak duduk dalam kampung, tapi selalunya orang dalam kampung main duduk banak. Zaman dulu-dulu di bayan lepas Teluk Kumbak, balik pulau, dia tak halal lah kampung lah. Amalan orang kampung dulu-dulu tuan-tuan, bulan-bulan puasa ni dia buat baik kepada jiran tetangga. Dia hantar cucuk habis, dapat pahala. Dapat pahala. Modal dia semata, tapi dengan berkat dia dapat banyak mata. Dia buat tepung talam satu pelengat besar. Walaupun buat tepung talam dalam pelengat, dia tak panggil tepung pelengat, tetap dia panggil tepung talam. Buat pelengat besar, dia tak masak cucuk yang lain, satu lah. Tapi berkat. Pasal apa? Dia tak nak makan semua. Tujuan dia nak bagi sebahagian kepada jiran tetangga. Dia pun potong dia tiga potong, dia kata kat anak dia, hampir bagi kat rumah maklum. Maklum pun dapat-dapat. Maklum bubuh dalam pinggan tu. Balai bekas orang bagi. Bubuh apa? One. Modal dia tepung telam satu lah, sudah jadi tepung telam dan one. Lepas tu dia potong lagi, kata kan anak, hampir bagi rumah mengahang. Mengah pun dapat, mengah buh cucuk balak. Dia dah jadi tiga, pun talam, one-one, cucuk balak. Tu dia potong lagi, hampir bagi rumah Mak Zuang. Mak Zu pun balas mai, apa nama? Tu hak lipat buh inti nyok dah, hak kelai hijau. Ketayap. Ketayap selalu orang buh teh kepala. Ketayap. Ketayap ni dia ketayap. Ketayap dulu dia kala putih lah, kala hijau. Mungkin satu hari biru. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu dia kala putih. Betul lah jadi hijau. Esok tak tahu lah. Jadi pelangi apa saya tak tahu lah. Ketayap. Orang panggil ketayap saya tak tahu lah. Ada satu nama baru. Dia rebranded. Ketayap ni. Tuan-tuan tak tahu nama tu. Ketayap ni orang kok belah kedah lah, orang muda. Pegang atas ketayap tu, pegang di hujung dia. Lepas tu dia melepek je tu. Depa buh nama Teruna Malang. Ketayap ni dia Teruna Malang. Bukan Teruna Malam, Malang. Malang nasibku. Jadi empat lah ketayap. Lepas tu dia potong-potong, ambil hantar rumah manjang. Manjang hantar mai. Apa nama? Buah Melaka. Lima. Potong-potong lagi, ambil hantar rumah mandak. Mandak hantar mai. Apa dah? Roti jela. Enam. Lepas tu dia teringat Tok Bakak. Tok Bakak bini mati 4 bulan. Duduk seorang-seorang, hampir hantar rumah Tok Bakak. Tok Bakak pun dapat-dapat. Tok Bakak buh dalam pinggan, dia ketuk dan dia bilang, dia pesan pula tu, hanya yang buka, bagi mak yang buka. Budak tu orang menah, dia tak buka. Sampai-sampai Tok Bakak bagi apa, tak tahu mak Tok Bakak tak pergi buka. Mak dia selak-selak, tengok-tengok roti pas lagi, nak haram mula. Tok Bakak kenal. Contoh dah. Berkat pada bulan Ramadan, buat ihsan. Kita buat ihsan bulan Ramadan bukan hanya kepada beri benda makan. Kadang-kadang kita tengok orang susah, bagi kemplekat anda. Abang dia pergi semayang terawih malam-malam. Pasal apa Pak Long tak semayang terawih? Tak ada kemplekat. Selama ni Pak Long tak pernah semayang terawih. Dia tak bukan kata terawih, semayang harian mendak. Lagi pemas. Bagi kemplekat. Bini dia bagi kentelukung dia. Betul? Lagi apa dia buat ihsan kepada jiran tetangga, senang saja. Kalau dia tu tak ada kemudahan kenderaan nak pergi masjid dan surau, jemput dia ni lepa panjang-panjang apa? Panjang tak pergi surau, tak sorry dia ni tak apa ni, mutu pun tak boleh naik, anak duduk jauh hantu tak ada lah, pakai duduk di rumah lah. Macam mana kalau saya main ambil panjang tak siap malam, pakai marik main ambil tapi main di surau, Allah terima kasih banyak-banyak Allah. Dapat pahala buat ihsan pada panjang, bukan pada bujang. Dia tengok Midah, tahu tak Midah? Midah lelaki dia mati, lelaki dia mati 6 bulan lah baru lepas Midah lah. Lepas tu dia tengok Midah bujang lah, jena hang tak pergi main terawih kan, nak pergi jena mamik. Oi, saya tanya tu mamik,
Jok orang lain mati, hak mati lain. Bila mati tak ada hotel pen boleh, pen ni tak ada siapa nak pergi surau. Mami kata macam mana kalau aku pergi? Mami panggil hang, kuih apa mami mai, pen marit. Boleh kalau, nek-nek kata, oh, mujok lah mami mai. Boleh main terawih. Mami tanya hang nak main setiap malam kan, nak main malam ni? Kalau boleh setiap malam lah, siapa nak buat? Mami boleh tak setiap malam? Allah boleh sangat-sangat lah. Hak tu dia bukan nak bawa midah atau main main terawih. Hak tu dia trik dia nak balas midah. Lebih kurang tu lah. Tak boleh tu. Buat ihsan pada adik-adik jiran tengah dan semua. Tu nombor dua. Nombor tiga tuan-tuan. Kita ni bulan Ramadan dapat pahala. Buat apa? Rajin jamu orang buka puasa. Rajin jamu orang buka puasa. Amalan dulu-dulu ni. Hak moreh-moreh tu tak salah, dia adat. Hak syariah tu jamu orang buka puasa, iftar. Hak tu perlu diutamakan. Nabi sebut man fattara sa'iman kana lahu minal ajri mislu ajri sa'im. Barang siapa yang jamu orang buka puasa, dia dapat pahala macam pahala orang puasa. Hebat kan tuan-tuan? Hebat. Jangan cara kita nak jamu orang buka puasa, kita boleh panggil dia main rumah. Kita hantar makanan pergi rumah. Kita buat majlis buka puasa di masjid. Kita kongsi ramai-ramai. Buat majlis buka puasa tentang mana. Di hotel dan seumpamanya. Asalkan kita keluar belanja. Untuk jemur orang buka puasa. Dapat pahala. Pahala pahala mereka puasa tu boleh kat kita. Tapi pahala tu. Hak mereka tu boleh kat mereka lah. Tapi macam banyak mana mereka dapat minyak tu. Kita boleh. Satu orang dia puasa. Katalah dia dapat pahala 2,000. Pahala puasa ni Allah rahsiakan. Tengok pada macam mana kita mengisi puasa tu. Datanglah kawan tu dapat pahala 2,000. Bila dia buka puasa, dia dapat 2,000. 2,000 tu boleh kat kita. Kalau kita jemur orang, kawan ni 2,000, kawan ni 1,000, kawan ni 240. Campur-campur semua. Masing-masing dapat habuan masing-masing. Kita, pahala dapat tu campur main, boleh kat kita. Kira-kira 54,000. Pahala. Panggil orang main rumah. Jemput dalam petang ni, 30 orang. Saya nak buat milik puasa, pakat main. Mai dalam pukul 6:30 awal kita buat tahlil tu. Doa arwah kat tu nenek. Buat tahlil muatik tak sanggah. Lepas tu dia pun jamu udang besar, ketam, ikan bakar. Depa buka puasa muatik tadi puas eh. Elok-elok radio Mutiara FM azan. Sila tuan-tuan buka puasa. Depa pakat buka puasa. Tentu dia tak makan. Depa tanya hang tak buka puasa ke? Dia tak, aku tak puasa. Eh, pasal apa orang tak puasa? Ya, walaupun aku tak puasa, tapi pahala apa semua boleh kat aku. Tu kira kemai tu. Boleh tu. Memang pahala mereka dapat kat dia. Memang pahala dia, pahala mereka dapat kat dia. Tapi dia berdosa. Pasal dia tak puasa. Tapi ada juga orang yang tak puasa. Dia jemur orang muka puasa. Pahala mereka dapat kat dia. Dia tak puasa, dia tak berdosa. Jadi kot tu pula lah. Siapa dia? Contoh dia orang perempuan main haid. Dia nak puasa, orang tak boleh puasa. Tapi dia jemur orang muka puasa. Elok orang muka puasa. Ni Kak Yam tak makan kan? Kak Yam tak puasa. Weh macam mana? Main haid. Apa puasa? Pahala apa main kat aku. Lepas tu lelaki dia. Non. Mana macam mana tak puasa? Tak juga. Pasal apa? Tumpang haid Kak Yam kan? Jahanam. Lingkup tu weh. Jemur orang muka puasa. Ni bila Nabi kata. Siapa jemu orang buka puasa dapat pahala orang yang berpuasa. Sahabat Nabi jealous. Siapa? Sahabat Nabi yang jenis tak mampu ni. Bukan semua mampu. Maka mereka bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'ima." Bukan semua kami mampu jemu orang buka puasa. Mana ada yang miskin. Nabi jawab, "Turut mendapat pahala menjemu orang buka puasa." Kalau dia menjemur orang buka puasa tu hanya sekadar menjemur sebelah buah tamar. Sebelah buah tamar artinya tak sampai sebiji ya. Duit tak ada lah tu. Ataupun seteguk air sejuk atau seteguk susu. Seteguklah, bukan sebotol. Seteguklah. Tetap dapat pahala orang puasa tu. Hebat. Ada ada orang jemur buka puasa air sejuk. Kok belah kita. Kuatlah petang ni minta silap di rumah saya nak buat menjemur buka puasa. Depa pun pi buat tahlil tu meratik tak sangka lah. Kat buka puasa dia pun buat keluar gelas besar tu sorang-sorang. Lepas tu buah air kiuk pun penuh. Dia pun kata mesti nera. Tapi dia tak keluar air.
Tengok Mutiara FM azan lah. Dia pun keluar mineral water. Mineral water. Tuak lah. Ha, silau kau lah. Lepas tu tengah ayak sejuk lah. Ayak sejuk pun pala hampa boleh kat aku. Pala hampa boleh aku. Mereka pun tak pala terima kasih lah. Inilah kedatangan kami yang pertama dan terakhir. Tak main dah. Ada tak zaman lah orang jemur ayak sejuk ni? Ada tak? Ada tuan-tuan. Ketika dalam masyakoh, ketika dalam kesukaran, contoh saya bagi, contoh katalah dia mai daripada seberang nak mai Teluk Kumar ni, sangkut di jambatan, accident, sangkut di jambatan. Bila sangkut tak boleh kata apa, duduk senyap tu. Kalau dia terjun lut, nak makan yang lut, lut makan dia, bukan dia makan yang lut. Ha, tu dia macam katalah dalam kereta dia ada botol air, dua botol air. Dah sangkut di jambatan, apa, accident, duduk sengat, tak boleh kata apa. Duduk tu. Tiba-tiba, buka radio, Mutiara FM pun siarkan azan. Memang nak balik, man, 4 menit memang tak boleh buat pahala. Dia pun buka bazar. Macam mana dia boleh dapat pahala je orang buka bazar yang sejuk? Tengok kereta sebelah, duduk tengok dia. Kereta sebelah duduk tengok dia. Kereta sebelah BMW baru keluar. Plastik mengkoyak tak habis. Dia Proton Saga tahun 85. Tapi duduk apartment dah tunjuk. Ha. Dia pun tunjuk botol ayak dekat driver kereta tu. Kawan tu pun. Ha. Kawan tu sasar pelawar. Kereta mahal boleh beli, ayak tak boleh beli. Dia tak jangka lah. Dia pun tekan power window lah. Tekan. Dia turun macam BMW. Susah. Kawan Proton Saga buruk pun, dia pun tekan kan bagi ayak. Tekan-tekan tak turun. Pasal apa? Tengok, oh tak ada pun tu. Engko. Dia pun engko. Engko-engko, dia balik botol ayak pergi tu. Kawan tu langgah. Habis botol ayak. Macam ayak BMW makan minyak tu. Habis botol ayak. Lepas tu dia dah, terima kasih. Kawan nak bagi ayak ni apa? Saya tak ada apa nak bagi kat tuan muka besar. Ayak sejuk, mudah-mudahan pahala besar tuan dapat saya. Dia pun jawab, aku bukan besar, jahanam. Haa, tuan-tuan kena ingat tu. Jadi kalau siapa, contoh saya abang tu, kalau nak sebelum suar pergi kat dia, tanya, apa sah? Dia sedap, hadap tutup balik tingkap lah. Tak nak, haa, lebih kurang tu. Saya tanya tuan-tuan, ada tak orang jemur ayak kau besar? Jawab dia, ada lah, dalam kek-kek yang macam tu. Ni kalau tuan-tuan sangkut jalan raya macam tu lah, di jambatan kau, tiba-tiba dalam kereta ayak pun tak ada. Kita kalau tak buka besar, lambat buka besar makruh. Apa satu pun tak, kalau ada coklat hek, pepak lu. Kalau ada apa kacang apa makan lu. Makanan untuk buka besar. Tengok dalam kereta, apa pun tak ada. Macam mana tak dapat? Tuan-tuan keluar, buka bonet kereta, ambil ayak tangki tu. Ayak tangki depan tu, makan. Buka besar. Ha, kalau ada apa nama, redik kan mencuh. Ha, lepas tu, orang perut putih habis. Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmatkan, rajin-rajin jamu orang muka besar. Dalam konteks kehidupan moden kita, orang tak main lah rumah kita. Kita orang tak pergi rumah orang, rumah dulu ni. Tapi kita boleh buat benda muka besar di sini atau tentang mana. Kita tak jamu tiap-tiap hari, tapi dalam sebulan tu ada kita buat jaman untuk berbuka puasa. Kadang-kadang kita jamu orang muka besar, kita tak ada pun, sebab kita memberikan sumbangan. Orang collect seorang RM50 ke RM30 nak buat milik kau tak. Jadi RM30 duit kita bagi tu adalah hari-hari yang tertentu dicampur-campur-campur dapat RM500-600 buat milik kau tak. Duit kita masuk dalam tu, kita dapat pahala menyemu orang berbuka puasa. Itu nombor 3. Nombor 4 tuan-tuan, apa yang kita nak buat bulan Ramadan ni? Kena rajin sembahyang tarawih. Jangan duk penyegan sangat. Saya tak mahu cerita 8 ke 20. Ada setengah tempat dia wajib ber-20. Benda wajib, benda sunat kan boleh wajib. Cuma di masjid tu wajib dalam bukan mana wajib syar'i. Itu dimestikan supaya jemaah nak buat 20 ni boleh buat. Kalau ti imam berhenti kat 8 tak ada apa. Jadi saya nak faham tuan, 8-20 bukan isu. Yang jadi isu tak mahu buat. 8-20 bukan isu. Yang jadi isu tak mahu, tak mahu buat. Kita ni kalau larat buat 20, buat 20. Kalau kita tak larat buat 20,
Kalau larat buat 20, kita buat 20. Kalau kita telarat buat 20, kita buat 20. Oh, dia tu. Tak apalah nak buat 8 pun tak apa. Saya ni fleksibel. Tapi kalau orang tanya kita, ustaz, kalau kita main terawih 8 dengan 20, hak mana baik? Soalan tu tak perlu tanya. Hak mana afdal 8 dengan 20? Tak perlu tanya. Kalau nak jawab tak, tanya dah. Kalau orang nak bagi duit ke 50 dengan 10, hak mana baik? Dia tak baiklah 50. Hak main terawih pun begitu. Baiklah 20. Tapi kalau tak larat nak buat 20, janganlah sampai tak buat langsung. Buatlah 8 pun. Dia kata, saya ni peringkat permulaan, saya buat 8 dulu lah. Sampai bila? Saya ingat beberapa tahun akan datang. Kalau tak larat buat, sampai 20 tak apalah, 8 pun 8 lah. Tapi kalau larat, buatlah. Siapa tak mau buat? Itu contoh dia. Jadi rajin-rajin sembahyang, terawih. Sebab terawih ni tak ada dah bila Ramadan berlalu pergi. Hanya ada pada bulan Ramadan. Tu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan, rajin-rajin semayang witir berjamaah dalam bulan Ramadan. Biasanya siapa buat 8 tu dibelah habis tu, habis buat 20, lepas tu tak buat lah. Witir ni semayang berjamaah dalam bulan Ramadan sebab tak boleh buat jamaah di luar Ramadan. Hanya bulan Ramadan sejak ada kelonggaran. Nombor 5. Nombor 6, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni rajin-rajin baca Quran. Yang nak malas sangat, ikhtiarlah khutam sekali pada bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya khutam satu kali. Macam mana kita nak khutam satu kali? Baca sehari satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Tapi hari yang kita baca satu juzuk, kalau masa ada banyak, lampang masa banyak, habis 3 juzuk. Jangan set satu hari satu juzuk. Esok tak tahu nak dia apa kat kita. Boleh jadi demam kora, orang perempuan boleh jadi mai haid, orang lelaki-lelaki boleh jadi jatuh tangga. Tak larat nak baca dah. Jadi hari-hari yang cuti tu cover banyak-banyak sikit. Esok ni kita dapat mengkhatamkan. Yang berikutnya, tuan-tuan, dan tu Quran. Yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan Ramadan ini kurangkan tidur. Kurangkan tidur kita. Macam mana cara nak bagi kurang tidur? Senang ya. Tidur lambat, mengkit awal. Kuranglah tidur kita. Kalau tidur awal mengkit lambat, itu banyak tidur. Dalam bulan Ramadan ni kurangkan tidur kita. Tidur lambat mengkit awal. Kalau duk biasa tidur pukul 11, bulan Ramadan tidur pukul 12. Hari-hari duk mengkit pukul 6, bulan Ramadan mengkit pukul 4. Jadi waktu tidur kita dah kurang 3 jam. Pasal apa kita tidur lambat? Pasal kita nak gunakan peruntukan tidur lambat tu nak baca Quran. Pasal apa kita mengkit awal? Pasal kita mengkit awal tu kita nak gunakan peruntukan tidur tu untuk kita sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, sembahyang qada, istighfar, zikir, wirid, dan tutup dia dengan makan sahur. Lepas tu sembahyang subuh. Untuk kita mengurangkan tidur pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kita digalakkan banyak berdoa. Doa bulan Ramadan ni mustajab. Dan di antara doa dia doa maksud yang Nabi suruh pada bulan Ramadan. Antaranya apa, tuan-tuan? Baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau kita baca seorang-seorang. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun lagi maha mulia. Engkau suka memberi pengampunan, ampunkanlah aku. Lagi doa apa? Doa minta redha Allah dan syurga, minta lindung daripada murka Allah, dan minta lindung daripada neraka. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha-Mu dan syurga-Mu, dan aku minta lindung daripada kemurkaan-Mu, dan aku minta lindung daripada neraka-Mu. Minta selalu. Doa ni, tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan jangan tinggal. Dia tidak hanya terbatas dalam bacaan semasa solat, di luar solat pun boleh baca. Sambil buat kereta baca. No? Lepas tu, pagi-pagi, apa nama nak keluar kerja, buka pintu rumah, baca. Pergi pejabat, duduk punggung atas kerusi tu, baca. Masa-masa lapang, baca. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang. Selalu sembahyang terawih, orang baca tu lah. Tak imam. Ulang. Tapi ada setengah orang tak hati, dia kata tak imam tak hati.
Si imam baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa-apa amin. Lepas tu habis empat rakaat baca pula. Kawan sebelah kata, si imam kita ni tak apa doa banyak. Dia ulang balik. Dia punya berdoa. Doa tu digalakkan membanyakkan baca. Tapi dia kata ke kawan, si imam kita doa tak apa banyak. Dia ulang tu. Biar ke? Han tengok lagi. Empat, Allahumma inna. Aku dah kata lah. Ha, dia tak cerdik. Dia kata, Tik Imam tak apa doa. Dia tak, tak syok mayam surah ni, Tik Imam baca doa yang sama. Esok jom kita pergi Masjid Teluk Kumak. Kut Tik Imam baca belain. Pergi Masjid Teluk Kumak macam juga. Tik Imam Teluk Kumak macam Tik Imam ni, ni tak apa doa. Dia kata, esok jom kita pergi mayam seberang. Pergi mayam seberang jaya. Baca lagu tu juga. Tak jadi dia. Kita mayam di Kedah. Ha, malam tiga mayam di Kedah. Mayang di citra Allah tu. Allahumma inna nas'aluka ridha. Semacam Tok Imam Teluk Kumak. Juta mayang di Perlis. Tok Imam Rizam, tak tahu tak baca tu. Dah tak lagi teruk. Buh bila sikit-sikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, doa ni kena baca. Yang duk serah ke Tok Imam dia, kita tak baca. Kita pun kena baca. Allah tak payah mana tambah lekat di jalan raya traffic jam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna, eh senang, tak payah mana, tak ada nak payah mana tuan-tuan. Tu kita banyakkan doa. Dan last sekali ini saya nak berhenti. Dia ceramah kan boleh lama-lama orang cemui, saya tak apa tapi saya mencemui lah. Last sekali saya nak buat, bagaimana kita nak memastikan puasa kita ni ada pahala. Macam mana kita nak mestikan puasa kita ada pahala? Jadi jawabnya senang. Sepanjang kita puasa, jagalah anggota badan kita daripada buat dosa. Daripada kepala sampai kaki, jaga jangan buat dosa. InsyaAllah pahala kita, pahala puasa kita banyak. Dan pastikan anggota badan kita ni buat pahala. Di samping pahala tu dapat yang tersendiri, dia juga membantu untuk mendapat pahala puasa yang banyak. Itu kena jadi begitu. Pastikan jangan buat dosa. Kalau kita membawang, dia mengurangkan pahala puasa. Pukul orang, mengurangkan pahala puasa. Bunuh orang, mengurangkan pahala puasa. Mengatakan orang, tengok melalui maksiat. Akhirnya, tu yang jadi puasa yang pertama, tak boleh apa, melainkan lepat dan dahaga. Tapi kalau sepanjang hari tuan-tuan, hidupnya, lidah dia membesarkan dengan zikir pada Allah, baca Quran, memberi nasihat, mengajak agama. Telinga digunakan untuk mendengar apa? Nasihat agama, dengar ayat-ayat Quran. Lagi apa lagi? Mata dia tengok ibu bapa, tengok masjid, tengok anak-anak. Atau tengok benda-benda yang baik. Kaki dia melangkah ke tempat-tempat berkebajikan. Tangan dia memegang benda-benda yang boleh dapat pahala, mulut bantuan dan seumpamanya. Maka pahala berganda-ganda. Pahala perbuatan sunat dia buat tu, di samping pahala itu juga pindah main kepada puasa dia. Dapat pahala yang banyak. Itu kita kena jaga tu. Jangan buat maksiat di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mengharapkan untuk saya dan semua, semoga Ramadan tahun ini, Ramadan yang benar-benar memberikan keberkatan kepada kita. Ramadan yang benar-benar kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang benar-benar kita mengambil sebanyak-banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa tekad tu saja. Mudah-mudahan ada kebajikan pertemuan kita pada malam ni. Minta maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.